Sebagai aktris yang selalu tampil cantik dalam setiap kesempatan, Pevita Pierce memang diketahui mempunyai hobi ekstrim yang jarang dilakukan oleh kaum perempuan. Seperti salah satunya traveling dengan mengunjungi banyak pantai hingga mendaki beberapa gunung yang berada di tanah air. Lalu sejak kapan ya Pevita menekuni aktivitas yang memacu adrenalinnya itu? Dan dari mana asal ketertarikan Pevita menyukai hobinya tersebut? Dari kecil, karena kan aku punya kakak cowok. Jadi, dan kalau namanya adik yang mengidolakan kakak, ngelihat apapun yang dia lakuin, kita pengen lakuin. Kakakku dulu naik motor, aku pengen naik motor. Kakakku dulu, pokoknya apapun yang dia lakuin tuh di mataku, aku yaitu mengidolakan kan, aku pengen seperti dia. Dari dulu tuh kalau misalnya kita mau yang adrenalin kan, ke theme park, naik roller coaster, aku tuh pengen banget coba skydiving. Dan aku juga suka diving, makanya yang outdoor activity tuh aku suka banget. Nah, dengan kemarin ada syuting film 5 cm 2012. Iya, jadi itu suatu pengalaman yang mungkin aku pengen, cuma belum ada temennya dan baru kesampaian di film itu, tapi aku pengen lagi. Sering menjalani aktivitas outdoor, lalu apakah adik kandung dari aktor Kenan Pierce ini tidak takut kulitnya menjadi gelap akibat sengatan sinar matahari? Mungkin kalau kebanyakan ketakutan, sayang sama momen-momen indah yang bisa terjadi. Dan menurut aku, udah banyak ya dari eksternal untuk pelindung gitu, dari sunblock atau bisa di perawatan. Tapi kalau emang aku sendiri orangnya nggak takut kulitnya kebakar, bukan kebakar, nggak takut kulitnya gelap. Jadi kalau misalnya aku harus takut, tapi jadi kehilangan momen itu kan sayang. Kecuali aku lagi ada memang masuk project film yang dituntut untuk fisiknya seperti apa.